Ya. Langsung saja kita undang Ibu Mina Adnani selaku Executive Vice President of Content Development and Business Affairs dari PT First Media TBK. Ya, Ibu Mina, kami silakan. The stage is yours. Ladies and gentlemen, esteemed guests. On behalf of my management, I would like to extend my warm welcome to you and express our gratitude for your presence. Great content lineup has always been the most important key to success for any pay TV platform such as ours. We are grateful for the continued support provided to us by our international content partners. It has been said that content is king. However, I must say, context is the kingdom. Context is all about understanding the unique needs and interests of our consumers at any given time. We must think global and act local. Indonesia is home to 17,500 islands, 500 tribes, and 1,000 languages. Yet Bahasa Indonesia is a language that binds us all. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Majority of the top 20 programs in Indonesia are local. Top 15 out of the top 30 channels are Indonesian. Demand for local content is scarce. Sorry, demand for the local content is actually great, but the supply is scarce. That is why we are here to bridge the gap and meet the needs of our consumers. Without much ado, I'd like to introduce to you our in-house channels produced by First Media Productions. First Media dan Big TV hadir bukan sekedar menghadirkan tayangan media dan Big TV hadir bukan sekedar menghadirkan tayangan internasional, tapi juga memproduksi tayangan dengan muatan lokal dengan kualitas tinggi berstandar high definition. First Media memiliki 61 channel high definition dengan total 182 channel. Big TV memiliki 30 channel high definition dengan total 183 channel. Kami adalah TV berbayar pertama dengan layanan TV Anywhere yang bisa dinikmati oleh pelanggan First Media dan Big TV kapan saja dan di mana saja. Dengan channel-channel eksklusif yang tidak ada di TV berbayar lainnya. Ikuti petualangan Mike's pemburu kuliner kita menjelajahi sudut-sudut kota demi memuaskan lidah akan makanan enak mulai dari makan besar sampai jajanan pasar. Setiap mama pasti mempunyai resep-resep masakan khas yang menjadi kegemaran keluarga. Chef Mama dipandu oleh host Ical yang gokil akan membuat suasana memasak yang dilakukan oleh Chef Mama dan anaknya menjadi sangat menarik. Eat healthy, live happy. Itulah pesan kami di acara ini. Selama 30 menit, Healthy Cooking akan mengajak Anda memilih dan mengolah makanan sehat dan pastinya enak. Dari satu tempat makan ke tempat makan yang lain, host cantik kami akan menyingkap rahasia kuliner berselera dari aneka sajian makanan eksotis dan unik aneka restoran di Jakarta, hanya di NC Foodia. Ikuti perjalanan City Simojang Bandung dalam menyingkap rahasia kelezatan aneka hidangan kota Bandung, baik yang tradisional maupun yang kontemporer. Mau bikin makanan enak tapi ogah ribet? Temukan rahasia membuat beragam hidangan lezat dengan cara sederhana dan nggak pakai lama di acara In A Minute. Anak muda identik dengan musik, dan Sound Alert mempersembahkan tayangan musik khas anak muda yang membahas topik-topik aktual dengan gaya yang santai dan selengean. Bersama host Ari Daging, Sound Alert menjadi alternatif hiburan yang pas untuk anak muda. Ada banyak cara bagi para musisi agar bisa dikenal oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan covering lagu terkenal dan mengupload video klipnya di YouTube. Dan The Cover akan mengulas habis kisah perjalanan karir para musisi ini. Dengerin musik hits di radio, itu biasa. Saksikan musik hits radio Anda di acara Radio Klip. Bersama VJ CJ dan VJ Reza, Anda akan disuguhkan berbagai video klip favorit selama 60 menit. Musik tidak bisa dilepaskan dari dunia fashion. Dan di acara Style in Music, temukan inspirasi gaya busana musisi favorit Anda.
karena kami akan membahas tuntas dunia fashion para selebriti industri musik. Mau tahu bagaimana artis atau band idola Anda menjadi dahsyat seperti saat ini? Tonton terus Musik Artis Biografi yang akan menyingkap perjalanan karir para musisi beken idola Anda. Saatnya santai sambil bergoyang di acara Dangdut Keliling. Selama 30 menit, Anda akan bergoyang ditemani Michiko sambil membahas topik-topik ringan dan lucu. Semuanya hanya di Dangdut Keliling. Persoalan di masyarakat terus ada. Jika dibiarkan lama, bahkan bisa dianggap biasa. Call Me In mengulas berbagai isu penting yang seringkali terlupakan. Mengajak kita untuk lebih peduli, serta menawarkan solusi tepat untuk menanganinya. Pastikan Anda menyaksikan Health Tips untuk memperoleh tips-tips singkat seputar kesehatan dan penanganan masalah penyakit. Tokoh kita hadir untuk mengupas tuntas kisah perjalanan hidup orang-orang yang sukses di usia senjanya. Mereka berasal dari beragam kalangan dan profesi, sehingga bisa memberikan pembelajaran ke berbagai lapisan masyarakat. Pahlawan sejati adalah mereka yang berkarya bagi sesama tanpa pamrih. Dalam tayangan Unsung Hero, Anda akan menyaksikan aktivitas keseharian para dokter serta pandangan hidup mereka yang penuh inspirasi. Selama 60 menit, Anda akan dibawa untuk menjelajahi sejarah film Indonesia. Dari sejarah awal terbentuknya genre film, para tokoh yang melahirkan genre tersebut, hingga film-film paling fenomenal di dunia. Seluk-beluk fashion dan info menarik lainnya akan dikupas tuntas untuk Anda, para fashionista yang selalu ingin tampil modis dan up to date. Bagi Anda yang sibuk tapi tetap ingin sehat dan bugar, saksikan Fit with Style. Bekerja sama dengan tim profesional dari pusat kebugaran ternama Gold's Gym, Anda akan diajak berlatih untuk mendapatkan tubuh indah, sehat dan fit tanpa harus pergi ke gym. Jangan ngaku kenal Jakarta kalau belum nonton Jakarta I Go. Karena selama 30 menit, Anda akan saksikan Jakarta yang menarik dan penuh warna, serta beragam komunitasnya yang unik. Mau relax tapi tetap terhibur? Saksikan terus Oh Begitu, acara segar yang menyajikan beragam hal unik dan menghibur dari seluruh penjuru dunia untuk Anda. Jangan ngaku pecinta film kalau belum nonton premier. Selama 30 menit, Anda akan memperoleh info menarik tentang film terbaru, serta laporan langsung dari Red Carpet Premier Film Indonesia. Saksikan tayangan FTV berkualitas yang berbeda dari yang lain. Selain cerita yang lebih utuh, pengambilan gambar juga lebih memanjakan mata dan akting yang memukau dari para pemainnya menjadi kunci keberhasilan FTV-FTV First Media. Untuk menikmati program-program lainnya, saksikan lewat channel Hai, Jigo, Foodie, TV Parlemen, Mix, Reform 21, Jakarta Globe TV, SPH Channel, Dangdut, Karaoke Channel, Balai Kota Channel, Kairos, Family Channel, Big Show. Berita 1, kanal berita HD pertama di Indonesia. Hanya dalam 3 tahun, Berita 1 telah menjadi channel berita nomor 1 di Indonesia. Saat ini Berita 1 sudah berkembang menjadi 4 channel, terdiri dari Berita 1 Sport, Berita 1 World, Berita 1 English, dan Berita 1 News Channel. Berita 1 News Channel menghadirkan program-program unggulan dengan mengedepankan jurnalisme yang objektif, independen, 24 jam sehari, 365 hari setahun. Program News Buletin sepanjang hari meliputi berita dari dalam dan luar negeri, yakni G-Trust. Jakarta Pusat, Kan Anmani. Redaksi Berita 1 News Channel senantiasa menyajikan berita terkini, kapan dan dimanapun sepanjang hari. Live dari lokasi di seluruh Indonesia dalam sajian visual full high definition. Untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, kami menghadirkan program-program yang membedah secara komprehensif mengenai isu-isu terbaru di Indonesia, memberi perspektif yang objektif dan independen. Penutup dari seluruh rangkaian penyelenggaraan KTT APEC 2014 yang langsung di AVV seputar ekonomi dan perdagangan. Banyak yang di Indonesia bagian TBS To The Point. Kewajibannya ya saya pasti berangkat. Kita semua. Talkshow menghadirkan newsmaker dari kalangan pemerintah dan para pengambil kebijakan. Di bawah dia media pengurus.
yang ingin... The Headlines mengupas tuntas isu-isu berita utama dalam sepekan. CEO Talk on location. Di acara CEO negara. Interview dengan para tokoh CEO yang mampu memimpin perusahaan top di Indonesia. Ekspor masih. Bedah politik. Beliau sudah tidak diskusi mendalam dengan tokoh politik. Dan hak-hak dasar masyarakat. Inilah Dunia Tekno bersama saya Indri Sukanti. Jurnal Tekno mengupas tren teknologi terbaru. Football Insight mengupas sepak bola Indonesia dan luar negeri dengan narasumber yang kompeten. Squad Piala AFF nanti. ISL dan Divisi Utama Show, program live match ISL dan Divisi Utama 2014. Lima Locker, program eksklusif akhir pekan untuk mengangkat olahraga mahasiswa nomor 1. Timelines membantu Anda merangkum highlight peristiwa-peristiwa terpenting dalam sepekan. Hari ini Riau. Haiti ngobrol santai di sore hari tentang pelayanan publik dan isu sosial. Solusi sehat, dialog masalah kesehatan demi memberikan kesegaran di pagi hari. Ruang dan toko, one on one dengan toko sejarah, pahlawan ataupun toko penting lainnya. Jurnal Ekstra, oase pendek seputar kuliner, restoran, travel, living, dan banyak lainnya. Tamasya, program traveling yang mengeksplor kemolekan pelosok-pelosok Indonesia. Ke Labuan Bajo. Election Run Up dan Let's Vote, program yang kami dedikasikan untuk mengawal pemilu 2014 dan debat capres eksklusif di pemilu 2014. 4% naiknya saat itu UMP kita. Kami ingin berterima kasih kepada Anda semua pemirsa yang telah membuat Berita Satu sebagai channel referensi pemilu 2014. Kami bangga bisa ikut mengawal proses demokrasi di tanah air tercinta kita ini. Kedepan, kami ingin terus memprioritaskan visi kami dan menjaga netralitas dan independensi, mengembangkan program-program unggulan dan juga program event eksklusif baru seperti yang Anda saksikan pada hari ini. Lalu kami akan menjangkau lebih banyak pemirsa, terutama kaum wanita. Sekali lagi, terima kasih kepada Anda semua yang telah membuat Berita Satu sebagai news channel nomor 1 di Indonesia. Saya Fitri Megantara, terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.